Bapak makan apa, Pak? Nah, ini saya makan nasi Padang. Lauknya apa kok ketutupan? Tuh. Ada rendang itu. Iya. Seneng banget saya nih. Mantap. Saya makan deh ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, Pak, saya mau ngobrol-ngobrol. Iya. Nama saya Bapak Nurdin. Umur saya 53. Oh, masih muda ya, Pak, ya 53. Ya udah setengah abad. Iya. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Masih ngerongsok jual beli barang bekas. Jual beli barang bekas. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bapak? Saya keluar dari lapak jam 8. Terus pagi. Iya. Dapat nggak dapat saya jam 12 istirahat dulu, pulang ke lapak, istirahat 1 jam atau 2 jam. Terus berangkat lagi. Pulangnya jam 5 sore. Nah. Jadi lapak itu punya bos saya tinggal di rumah bos. Jadi bila mana saya dapat barang itu jualnya ke bos. Oh, itu okay. Gitu. Berarti Bapak ini punya yang namanya bos juga. Iya. Ya, banyak kan kosongnya. Lalu untuk bulan-bulan ini. Hari ini gimana? Hari ini juga kosong banget. Iya. Kosong. Iya. Jadi sambil makan ya? Iya. Iya. Jadi memang enggak tentu ya, Pak. Hmm. Gitu. Terus, kadang-kadang ya kalau lagi milik bagus itu bisa satu hari bisa 3 rit. Oh, kalau lagi untung. Kalau lagi bagus, kalau lagi ada ya. Kalau lagi ada bongkar-bongkaran. Kalau nggak ada ya begini total. Kosong aja gitu. Hmm. Ya. Biasanya banyakan lah. Yang rata-rata kalau dari perumahan ya misalkan nih elektronik mati yang udah nggak berguna. Ya kebanyakan misalnya contohnya nih ya. Misalnya TV mati, lemari es mati, mesin cuci mati, AC mati, laptop mati, aki bekas, ya pokoknya bermacam-macam dah. Ya tergantung. Berapa megang duit sekarang? Megang. Berapa modal? Dikasih modal tuh sehari? Saya dikasih sama bos saya nih ya, 500 ribu. Oke. Tuh. Ini ulang lagi nih ya. Begitu saya dari kampung, kita nyampe ke lapak nih. Oh, ini flashback guys. Iya. Yeah. Bos, saya minjem modal nih, bos. Okay. Dikasih 500. Okay. Saya puter tuh kan ya. Dapat barang jual ke bos saya. Nanti kalau mau pulang kampung, modal tersebut saya kembalikan gitu. Okay. Selama saya masih di situ, modal tetap di tangan saya. Iya, kalau saya beli pintu satu nih ya. Yeah. Pintu satu itu sebeli kadang-kadang ya tergantung orangnya juga sih. Yeah. Kalau yang orang yang gampang 50.000. Padahal kan itu kondisinya udah rusak ya. Rusak, iya. Udah enggak fungsinya, udah enggak berfungsi. Paling nah, mahal berapa Bapak berani tahu? Paling mahal itu pintu 2 100. Pintu 2. Pintu 2. Pintu 2 tuh 100. Kemudian, iya, kemudian saya bongkar tuh. Saya bongkar, saya kilo. Oh. Begitu. Jadi itu bisa menjadi ya, iya. Bisa menjadi 150. Berarti saya kan mendapat keuntungan 50. Gini, oh, saya udah hampir memasuki 15 tahun. Gila, itu lama banget loh guys. 15 tahun bukan waktu yang sebentar. 15 tahun. 15 tahun. Ya, saya alhamdulillah sih anak saya nih ya. Uh-huh. Ya sampai ada yang ya kalau dibilang nanti saya sombong lagi ya. Alhamdulillah sampai mendapat gelar Eskom Sarjana. Wow, komputer. Gila. Iya. Yeah. Berarti udah sampai lulus kuliah S1. Udah, iya. S1, iya. Iya. Anak saya yang bernama Nur Alwi. Nomor 1 tuh, Pak. Nomor 2. Laki-laki berarti. Laki-laki, saya punya anak 2, iya. Banyak sekali. Salah satu aja iya. Ya kalau satu hari itu bisa nggak belanja sama sekali, otomatis kan kita makan kan berjalan terus tuh. Perut nggak bisa ditahan. Terpaksa kan duit modal saya buat makan. Akhirnya kan ketekor tuh modal tuh. Wah, kalau modal kepake gitu kan. Nanti insya Allah mudah-mudahan hari yang akan datang itu bisa dapat borongan, bisa klop kembali. Begitu aja selamanya. Kadang-kadang ya bisa melebihi dari hari ini misalnya kosong banget nih. Ya. Besok Nusa juga kosong. 2 hari berturut-turut berarti kan total tuh ya. Ya. Ketiga harinya alhamdulillah saya bisa kebagian 300. Berarti kan ketutup tuh.
kalau orang bersih-bersih itu kan udah pokoknya nggak usah bayar, yang penting bersih. Bersihkan semua gitu. Nah, ternyata barang tersebut itu bisa sekilo, bisa sejual keloakan gitu. Ya udah Pak, ini dibersihin lagi karena iya. Tadi bapaknya katanya udah makan, alhamdulillah, tapi iya. Ini bisa buat makan sore. Iya. Ya. Jadi bapak bungkus lagi karena tadi jangan sampai hilang tadi, Pak. Iya. Ini juga saya ada ya kue-kue lah, kerupuk tadi itu Saya makan. Ya ini juga saya banyak terima kasih nih bisa buat makan sore, artinya saya enggak keluar duit. Alhamdulillah. Ini bapak minum dulu aja iya. Sih. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini adalah gerobak bapaknya yang dipakai buat kerja setiap hari ya, Pak? Iya. Itu jatuhnya Senin sampai Jumat atau Minggu? Enggak ada liburnya. Tidak ada libur tuh, teman-teman. Iya. Lihat. Hari ini kebetulan enggak terlalu penuh ya isinya, Pak ya.